bebas, banyak cari kebebasan, tapi yang bebas yang bertanggung jawab. Apa yang kita lakuin, apa yang kita jalanin, ya kita tanggung jawab, ya kan? Masyarakat ngeliat stigmanya, pandangannya sebelah mata aja. Dari penampilan bertato, pakaiannya kayak urakan gitu ya kan, kayak dressannya gimana gitu, jaketnya yang kotor. Mereka anggapnya sampah lah kayak gitu kalau saya bilang mah. Sebenarnya pang gimana ya, passionnya doang ibaratnya. Cuman ya hatinya mah Hello Kitty tetap. Sebenarnya hatinya baik, yang gak dia kira gitu, yang gak masyarakat sangka. Saya pengen berubah kayak orang-orang lain dah, bisa sholat, bisa ngaji, ya jadi ibarat kata pengen jadi imam dalam keluarga saya. Ya mudah-mudahan aja kedepannya saya sukses menjadi ustadz. Amin. Ha besar ini, paling pertama kan ha. Ngaji buat ya buat jaga-jaga aja pang. Misalnya ya kan, anak saya nih kita ngajarin ngaji. Saya bisa ngajarin gitu, buat jaga aja. Buat doain orang-orang yang saya sayang. Berkata mama saya dah, ya kan, yang di atas. Makanya saya nggak bisa ngaji. Gimana mengirim doa sama orang tua ya kan. Yang saya bisa cuman bismillah sama apa TH. Udah kan, ngirimin itu doang ke orang tua. Selainnya nggak bisa. Ternyata anak jalanan itu punya keinginan belajar yang kuat. Keinginan yang kuat. Sehingga dari situ saya nganggap, wah ini ranah dakwah yang harus disentuh, yang selama ini justru tidak ada yang merangkul. Bagi saya, dakwah butuh metodologi. Kita tidak bisa menerapkan satu metode yang diajarkan di masjid akan sama dengan apa yang diajarkan di kolong. Pasti metodenya harus berbeda. Karena dakwah butuh metode. Metode yang relevan dengan siapa yang kita ajarkan. Saya memahami ada sebuah ungkapan ulama yang mengatakan at-tariqatu khairun min al-madah. Tariqah atau cara atau metode itu kadang lebih baik daripada materi yang kita sampaikan. Maka salah satunya adalah apa yang kita garap dengan anak pang dan anak jalanan itu adalah ranah dakwah yang jarang sekali digarap oleh masjid. Selama ini masjid tidak menjadi sentral bagi kegiatan-kegiatan semacam itu. Tidak menjadi tempat untuk mengadu anak-anak jalanan, tidak menjadi tempat yang meneduhkan bagi mereka karena ada ketakutan-ketakutan. Ada sikap a priori, ada sikap yang wah ini anak pang bertato nanti gasa dan lain sebagainya. Padahal mereka mendekat ke masjid itu dia pengen belajar, pengen tahu, pengen sesuatu yang meneduhkan, tetapi sudah disalahartikan oleh masyarakat kita. Ya pengen berubah jadi lebih baik lagi kan, biar hati rasanya adem gitu. Kayaknya bawaannya hati panas terus bawaannya. Pengen ngaji biar adem gitu bawaan hati. Kan juga udah nazar sama diri aku sendiri kalau nanti udah istilah menikah lagi, pengen berhijab gitu, pengen berubah, pengen sholat. Udah nazar sama diri aku kalau aku nanti menikah lagi. Pada dasarnya sih anak-anak ini kurang kasih sayang dari orang tuanya ya, kalau saya bilang ya. Dari pribadi dari sayanya juga emang
maksudnya haus agama lah, maksudnya baca Quran, buta lah kalau dibilang, emang nggak bisa sama sekali. Maksudnya biar ada gurunya gitu, nah, pengen ada perubahan lah, biar masyarakat mandang pang itu nggak seburuk itu. Kalau menurut saya, mendingan gak usah dulu deh, ya kan, mendingan gak usah dulu deh, ntar aja lu kalau udah sadar baru. Tapi Pak Ustadz bilangnya, justru saya yang kayak begitu, gak apa-apa, ajak aja kan, Pak Ustadz bilang, siapapun, biarpun dia lagi keadaan beler mau kayak gimana, masuk aja udah, ngaji gitu. Masyarakat pun telah menghukum secara sosial dengan mereka yang bertato di tangan, di tubuhnya, di mukanya, langsung a priori menjudge dulu bahwa mereka ini kriminal, mereka salah. Padahal mah boleh jadi mereka pengen mendekat, pengen berubah, pengen sesuatu percikan cahaya yang mereka tidak dapat, kegelisahan-kegelisahan mereka di kolom jembatan atau di jalanan, mereka tetap merindukan sesuatu yang spirit, absolutely. Jadi kita harus jemput bola. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan masjid. Selama ini kan masjid hanya menunggu kan gitu, siapa yang datang. Kita mestinya merangkul, masuk, merambah ke sana. Sebab kalau ini dibiarkan, kaum urban yang sedemikian menumpuk ribuan orang di jalanan, tidak ada yang mewadahi, bahaya juga. Kriminalitas, narkoba, gitu. Jadi perlu ada dai-dai yang masuk ke ranah ini. Perlu. Saya rasa kita bersyukur karena dia untuk melakukan hal-hal yang maksud agak berkurang. Karena dia kalau masuk agama itu kan mengaji, otomatis krem sendiri karena udah ada dorongan rohani dan itu pun menambah keimanannya dia juga. Biar nurut-nurut, biar paham pengajian gitu kan. Kan ngaji kan nggak boleh dimain. Sebenarnya mah dosa bang. Hah? Sebenarnya mah dosa. Kenapa? Dosa gimana? Ya masa keadaan ngaji, keadaan lagi pada mabuk gitu. Ya percuma sih kalau masih mabuk-mabukan gitu. Cuma dengan acara semacam ini diharapkan bisa menginspirasi yang lain. Kolong jembatan Tebet ini hanya trigger aja yang awal. Diharapkan di semua titik. Goalnya itu adalah mengajak manusia untuk mengenal peta untuk pulang. Pulang kepada Allah-Nya, menyadari konsep tauhid yang dimilikinya, hingga tahu tugas dia sebagai hamba.